supermom.id. Apa ini? Sistem tinggi ya? Ini jalan-jalan. Gimana tempatnya? Comot, tas bawah. Ya, selamat sore Super Bowl. Kali ini saya berada di Stadion Madya, di mana akan melaporkan terkait dengan situasi dari latihan Timnas U19 jelang persiapan Piala AFF 2022 yang akan berlangsung di Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah merilis 30 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini. Pada Piala AFF U19 2020, Timnas Indonesia bergabung di Grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Grup ini terbilang cukup berat karena dihuni oleh dua raksasa seperti Thailand maupun Vietnam. Pada edisi terakhir Piala AFF U19, Vietnam merupakan jawara dari event ini. Itu pelatih Sita yang sekarang berdiskusi dengan asisten Dejan Aluf. Pada latihan kali ini juga diikuti dua pemain keturunan. Pemain yang dimaksud adalah Kaida Fiboham, Jim Crocky, dan Max Christopher. Sebelumnya ketiga nama pemain ini juga ikut bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Prancis setelah mengikuti turnamen Talent Cup. Pada latihan kali ini juga terlihat nampak pemain masih diberikan menu latihan yang terbilang cukup ringan karena hanya sebatas melakukan pemanasan berupa gerakan yang diberikan oleh tim pelatih. Di sisi kiri lapangan, terdapat para penjaga gawang yang sedang memberikan latihan. Di situ terdapat nama Erlangga Setio, Cahya Subradi, dan dua nama lainnya. Hey, come on.
Sebagai informasi, dua stadion yang akan digunakan untuk Piala AFF 2022 yaitu Stadion Madya Senayan Jakarta Pusat dan Stadion Patriot Candrabaga yang berada di Bekasi. Ready Bang Aldi. Ya tadi Bang. Ada enggak itu? Ada blue-blue deh. Sekian laporan dari saya Abdul terkait dengan latihan timnas U22 U19 yang digelar di Stadion Madya. Terima kasih.